ke jaringan, dia akan menjadi penjaring ketiga buat Kuching City. Sirojuddin Kuzia berjaya menewaskan Ilham Amirullah untuk meletakkan Kuching City di depan 1-0. Menerusi sepakan penalti yang terhasil menerusi dirinya juga selepas dia dijatuhkan. Sekaligus jaringan pertama peribadinya. Penjaring ketiga untuk Kuching City. Jaringan keempat untuk Kuching City setakat ini. Mereka membuka jaringan. Menerusi sepakan.